السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الحمد لله الذي جعل النكاح من أمره وسنة رسوله وجعل حسن المعاشرة بين الزوجين من تأكيد أوامره وجعل الطلاق من أبواب حلائله والصلاة والسلام على من صلى عليه كل أمته. سيدنا ومولانا وحبيبنا وشافعنا وقرة عيوننا وطبيب قلوبنا وأسوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته فقد قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسوله ونبيه الكريم إنما أنا فأنام وآكله وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي Faman ragiba an sunnati falisa minni Rawahu abu ya'la Sadaqallah wa sadaqa rasuluh Qala rabbi shahli sadri Wa yisirli amri wa hlum datam min lisani Yafqahu qawli amma ba'd ba Masyaykhana al-kiram Al-hadirina fi majlis Unad guru bil khusus eee, Para ulama Si ampon Rabu nanti itu kalau kuen Mulai gila juga Para ulama saya si, bingkeng mantan dari keluarga besar mantan dake para tokoh baik tokoh masyarakat maupun pemuka-pemuka agama yang terhormat Bapak Kades dan seluruh staf bawahnya kami hormati keluarga besar dari pengantar mantan dake dari Patamon juga keluarga besar dari penyongsong dari keluarga mantan bini rahimakumullah Alhamdulillahirrabbilalamin kalimat tahmid Arapa ungkapan rasa syukur raja bahwa nung mangken kau lepat di ajunan sedaya lebat hidayah bisa hadir semangat alengki tenang berkhidmat mengikuti acara haflah reng-ireng mantan setelah dilaksanakan akad nikah dari keempat mempelai jika menjadi semangat mangken tengah menjadi pusat perhatian kita bersama sebelum segala-galai pon Tetapi kau tak rasa ala pantas menabi mengingat saat makin masih dalam suasana Aidul Fitri, suasana telasan sekadima umat Islam makin ampun lestari alaksana ujian yang begitu berat berenang dalam rautan Ramadan Alhamdulillah kita dapat menaklukkan iblis yang selalu berbisik dan kau ajunan aku meninggalkan puasa Alhamdulillah kelebihan bimbingan Allah leres neng are rebu sore dan kau diserang ajunan bisa menepi dan menepi akhirnya berlabuh di pantai kemenangan bernaung di bawah payung maufirah alpon Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dijanjikan sang Gusti Allah lebat Rasulullah S.A.W man sama imanan wahtisaban Ghufirullahu ma taqaddama min dhambi Sapa orang apa sahi bulan Ramadan Kalau ben sampurna iman dan wahdi saban Bani korah bahasa Tuhusan dengan Tuhbi Allah Ta'ala saja yang pun ini tak cuma ngini dengan berita dan kula Mantar mila saja Amin Allahumma amin Namun dan terletan kali kekali minal fadail Aten termasuk fadailul amal Kadinta bani syariat keng bonus dari Gusti Allah. Takut sampean ngiding birta cek tuh sana tadi sekali. Kencuran, ke elek, ibu kencuran, kencuran Ta aja ibu nyantai beberi si molong ibu bulan basah. Pateh hasil tung nih etek etekel sebelum ibu tadi. Kencur lagi ibu bulan basah. Keng saya ngaca bahu buku dada. Engkau tuh satu andi kencuran teh abi. Pateh abu jang ya. Tak abu jang yang kencuran teh abi. Hari mereka itu it, umat kata tangke mereka kata ada injak. Ini ke bonus. Nah. Ulama pesan Fadailul amal la tata'allaku bil ahkam syariah. Bonus-bonus dari Gusti Allah ni kata ada hubung nabi hukum syara. Hejang bakun lakonin, ingki ibadah bakun lakonin, urusan belum pel gila ni ka keng bonus dari Gusti Allah. Ana apa diberi bonus ingki bulan abe ala lakon perintah. Mun perintah te ini bonus e ka ala lober ka. Dari ke itu saat mungkin alhamdulillah kelaben kereman fitrah buku pote dari Gusti Allah mangken ten kula sareng ajunan berusaha kangku meneteskan tinta emas kelaben perbuatan-perbuatan separat tu dek Gusti Allah ben usaha dek bingkeng mangken jek sampai pada titik noda yang cekeger dek ka fitrah buku saya ka itu sampai dan kula menutup mata laku malam Muka-muka para kata Amin Allahumma Hadirin sepeda mulia pertimbangan waktu ampuan Jacob sore juga panjang dengan energi saya guna akhir kita berkira ampuan Jacob banyak saya tidak jelasah saya lawa pendek dari kento sangat ideal mana bintian kula termator tidak terlalu banyak mon urusan ojen buntan insya Allah tak kira sampai ojen paling ojen di tengah ni sudah tanya ke Tuhan rumah kalau berapa jenjin mantan Mareng Jumat. Oh, men Mareng Jumat Sabtu ya. Sabtu Minggu biasa. Beka beka bater di tengah mantan sampai hari Sabtu ini. Jadi Mareng Jumat ya. Yeah. Tantretan sebelum mulia akad nikah. Kad itu termasuk program Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Program syar'i. Kenapa artinya tantretan sebelum mulia? Akad nikah itu termasuk program separnya ngaji tidak manusia khusus tidak yang lain menurusan ala kebiayi ini, bani cuma manusia sampai abini aja ini, ala akad nikah nikah cuma khusus tidak manusia mana program kainta Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya tentu nah, mengandung masalah mengandung kesayangan yang kembali kepada manusia itu sendiri Nah akad nikah ini perlu aku lebih sampai bani se Allah sekian

lah beda barang dua kebutuhan yang alam dunia nih ya. Nih kah semua bering sangan nureng. Ni kah mohon Allah Taala teh program kuda. Ajaran nak angkui apa? Tak Allah Subhanahu Wa Taala terhambat. Pertama semua bering sangan nureng. Yang kah ibu nika kelanun kelanun. Hutan teren. Hutan tabu kelanun mana bi pakai? Pagi tengah orang yang pagi orang yang montabun tak S N A C mangkan ide ulum bulan Ramadan beri keintotan terdetan dan kau lebih sampaian mak lengah jika abang tibi orang kapan apa sah kau lenem gik nyaman kau kapan pokol beluk bibir oleh kereng kapan pokol sanga apa entah tak patik kaje kapan pokol sebelas mereka yolok tak nyampi anapa esen tabun lah orang kan itu bisa jadi jauh bahwa kita sang yang ajunan gege genteng patot sampai akal lengkap akhir Allah yang walang tabun di pangeran ibisin nasik, nase bi Allah taala setop nasik saya masuk ke tabu keng endi zaman Jepang teng tua tuh ngeng gak gula lama saya kata nak Jepang ribuan langai saya kata di Jepang di peluluk montenggang dek mak tenggang bung kan tak ada satu kil tak ada orang patot mak montak sampai andi anak di Jepang ni keng dari ni kadang orang banyak Bagaimana neng kacepon sampai Andi anak keng nikat ni. Ya. Jadi gila nun sebuaran pak abang rasa di ajunan si bahasa ku le gaga ganteng patut wallahi demi Allah yang polan tabun bi Allah ta ala ya se. Situng nomor dua gaga manusia polan ibuntu kalau ban rambing. Ku demi sampaian mon rambingan ikai du colen benih sampean si Mon tak percaya tes dekhi mulai masuk ke kamar. Angkaca, duduk jalan kocan, duduk kelampin, pakai sempak apa kaca? Kaya ini sampaian si Cek kira je kuli. Mangkan ahli mantek ada bagi al insan wahyawanon nabi Manusia itu adalah sejenis binatang. Cuma bi Allah beri pekeran. Padi bi ketang tak rugi sana. Kula kau cakap kau tak teman kau cakap nikah. Aku bi teman giri beri. Kan benih kuli segi uru. Mon sampai duduk jalan kaki kerambing guling sahuri aslin datang. Mon tak terjadi sampai ngetes dekik. Menik boleh pun lajak ngetih sekali. Ibu bini tipi antara apa? Itulah manusia. Ketiga gan manusia keng tempelan situng deeran masuk ke tabu. Nomor dua ibu untuk bi barang palsu. Palsu kat ini keng ulen gincem ya. Apa pakaian gombor? Apa kean bajingan? Asyik kot bajingan. Ajasan asyik kot reng dipang asyik kot reng belenteh. Kapan najubah asyik kot reng Arab keng Arab. Siti kula genteng gege bi sampean ikang ibu bi rambin kula bi sampean ka sehat mantep ka dinto keng isi ente alat. Lah tu sangat dibutuhkan. Tantretan sebab dimulju. Dan kula lebih sejak se er lebih sampean. Tapi ini tak bisa menghasilkan secara langsung sampean ada er beras. Ngki atani. Keng cu kon sampean nampung ampong kareng maju, Kelampin nampung ampong ka pabrik. Satu fasilitas kehidupan tidak mungkin sampai anak komplit TV, makan. Sebaja dan kula ni hajat mak tak beringsang. Saya kang kuyu bede, saya itu Toron syariat akad jual beli, akad pinjaman akad otang. Sebaja dan kula pada hajat saya tanih andi kelampi, saya andi pabrik juga andi nase. Ini kenyaman syariat tanda tanda. Makan kulit sampai kenyang makan. Akan lampian dua si mabiring noreng di samping pakana tabu yang kita kebutuhan biologis yang mungkin tidak bisa tidak jadi ke program Allah reng laki bila dia pak kebetulan mas tetero kareng gini jadi tidak reng bini bila dia pakai kebetulan kenapa nyaman ini para lo yang laki sini kan menipas yang tero coba nyaman lagi mun para mun maknan pada kelonon seboran reng lakek kelonon tero kareng ke bini tek larang Reng bini tero kareng late tak larang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ni ketanden kebesaran Allah. Tanden kekobesan Allah reng lake e pacecuduan bi reng bini. Min anfusikum ay min jinsikum pada manusana. Tetika dan orang yang ikut lagi pada orangnya tek kudu binatang lain litas kuno ilaiha lisukunil qalbi arte nak makle pada ende sane kena jak mati uran Iman sape sape kudu orang kan tidak mungkin terjadi Makan min amfusikum Pun apa parlon manusia nek aja juduan pada manusia ini ke program Gusti Allah Allah akhabai orang imolen dari cikal bakal Nabi Adam bat umminah awak ini bukan satu tahap artinya Nabi Adam bu Hawa nyempel ke Allah beres punten. Tapi dibutuhkan generasi demi generasi. Makle manusia ni kata mutos, maka manusia ni bi Allah Taala langsung tak ngampung. Artinya tak ngangkui tenaga tenaga makhluk. Eh bentuk laki bini. Coba. Ini kemakun makibila laki bini orang ini. Beda orang ini ke abini kelanun sebuah orang. Tangan anak saya si pertama ibadah laki ah nomor dua ipa bini ah nomor telok laki boleh ten la bini, dapat la, laki bini tibi. Ini kemurugan Allah mak le orang tak motos ting depak beton si laki tero si bini endak Akhirnya terjadilah hubungan intim yang laki bini lahirlah generasi generasi berikutnya. dan tantretan manusia kento ibu imahnit bi Allah mahnit tu tengkih Voltase paling suwoni dua dua bola. Makan reng bini mau ngetawai reng laki. Eh bilang tak balik tak balik takut reng bini tersinggung. Reng lakek ngetawai reng bini, mesti tertarik. Faltasan tengki. Makan takut sampai kebab belasan. Lakarknya ibu Pengiran diberi daya tarik luar biasa. Syariat tuh di tangan tangan. mar'ati indal ajanim, jami obadaniha. dan iha. reng bini mau apa bi biar reng lakek lain satu jen beten. Anak pemik satu jen beten mik tak kata ka semua lolo kabuan melolo. Pertanyaan ni beli kareng laki. Reng laki mon ngatai reng bini seikat terus seikat leburin. Napa soko nah bila non sabawarana. Napa obun? bun jawab benda mas di situ sabeten. ote ye lebur bulan bote po, na. Obu, bilu lebur bilun. Yang bini malah ngiding, mon ngiding ni bini obun malah tau poin. Mon obun kalau loros ingat lalam, pakku ni kalau loros. Mungkin ngalai kau kolek. Reng bini si kalau burin biar yang laki bernan kolek ni ke bernan apa? Bernan apa pun. Celeng lebur celeng, coklat lebur coklat. Belur seneng kesenang belur di keingatan aku bi lebur. Kau hanya mak kolek reng bini. koning lebur kau Turun tangan syariat, auratul marati, intil ajanib, jami ubadaniha. Walan satu jen peten ikat teroi. Cek saking ah seandainya. Reng bini si kelebrin bini laki kerole ke atas. Kan bawain bini orang. Karena kelebrin kan bisa tutup. Salah lagi tutup kadang ki. Ki kelebrin mereka lagi tutup. Maka kalau disebut agak jauh dengan pengajian mantan. Reng bini on amelia kain tinggal lagi nak perana melebar nak. Maka ibu tu abik kain koplin alkesepoloi bukan kuni kelebrin bi orang. Kenapa? Ibu lan bereng bini ini dalam. Coba mijah pakai buntu abis sotra. Ada orang yang terangsang. Kenapa? Mana buka kaju. Tapi pakai buntu abis serbet. Kau hanya mereng bini di dalam. Wallahi mungkin rasa saya bertek capok kencing manis agak makanya. Lagi gelejir ini kaya pasangin syarang Allah subhanahu. Kaya pasangin. Tak tahu sebentar. Hiburu pada situ aliran. Ini ke benih-benih-benih. Bagi agama. Manusah mungkin gelam abis Apa boleh yang biasa? Maka orang kiai mungkin dia buruk orang bini jadi kita tak seceh. Dan ini kan nampu perong memberi ngecangan. Nampu perong. Mungkin kiai ke abini jadi kita orang seceh. Nah, tak pakai kiai saya rojak abini. Rasulullah ini kemudian tidak sepunsor. Ya maksyarah sahabat manis tata'amin kulba'af haliyata zawad tanah kahu tanah saluh orang lebih pak kalau dua hadis mengenai pernikahan nikah kabar di sesuatu kabar di sesuatu Pas orang yang terobi ini apa itu dan ternyata sebenarnya di dalamnya itu mengandung hikmah pertama oh di dalam tuhnya itu malah tak beringsang oh orang tak di begini nih kepada debi orang apa sah orang apa sah mau hik sana abu coba nggak begini es mangkayon telah kengmon lah abu kan Nabi semangkok merongki marong hik sa temba, hi na eh, si bini, pada ku kan ada awat kenyang, nja pada minta, patola, teh iya bi, kenyang, bade mana tak lo, oh reng mon la ma ben, bin nikah, watas bi jahabil mahrimat rodi itu bi, pa abuka, Awad dulil basar wa asad dulil farji. Tara je kuli, tak beringsat. Kenapa? Parlon dah depa dan terdetan. Mangka akad nikah itu program Gusti Allah untuk menjinakkan nafsu nama manusia. Saya ingat tu cuma abah ibadah ke Allah. Kau itu tak lang alangin beringsat ni ke Maka terdetan. Mangka syariat. Reng laki kau itu kalian nun pernah bagi kemauan dek kau bini. Kau itu empat lipat dari orang bini walaupun nafsu raja endeng bini tapi kemauan keangkui ingin yang tidak sama tidak sama rasa itu beda orang laki memang karena di dalam Quran jadi apa? orang yang itu فَمْكِهُ مَا طَوْبَ minan مِنَ masna wa وَسُلَا سَوَرُبَ sampai empat kenapa? keangkui menuhi kemauan walaupun ke itu tidak dianjurkan cuma kenging eh, untuk orang bini tak ada dan bini mun tero laki dua tero empat abah kotong le era masyak kita. Mu lebih di situ ni kebijakan kebijakan syariat itu yang pertama. Yang kedua idin pemangkian singkar gento akar akad nikah itu di tanah untuk melanjutkan generasi demi generasi manusia ini kata motos Lain ini kasih tugas kuliah arti nah akabin kento akabin produk nak foto saya nak foto kak ini separatu di ajunan kusteh. Kanjeng Nabi ada bu uh, tanah kahu tanah salu fa ini mubahin pada hadis lain pada sahih fa ini ubahi bikumul yauma Kaya. mayu akabin apa banyak nak potong dengan kanjeng Nabi engkau mak le bangga kemudian ini para nabi nabi selain lain di kiamat Kaya itu kanjeng Nabi dah informasi tapi hakikat itu, itu amar artinya saya ingat ya saya ada ini ya agak baik anak keng anak yus jadi tang kebanggaan bagi neng akhirat artinya benih kor anak mangkai beban aki dia tuan kulit serang ajunan cuma agak baik anak tapi ma bener ben abimbing anak mangkai kaji nabi ada buah walad, ada walid, ayus kena semahu ada bahu reng tua andi kewajiban nomor situng ma bagus nyaman anak benih maganteng nyaman anak ma bagus nyaman anak ma bagus akhlak nak botol ma Bagus ben bagan nyamah nih kelain makin mering banyak Nyari anak masih Bagus rang-rang pun masih masih ben bensiratin rame Oleh setengah tahunan bodo orang gak compo Andi anak laki minta nyamah kata gula Para obah laki napa bini laki napa si genteng napa si Bagus Tak ngerti dan gula pokok si cocok kata gula Nyamain Abdullah Abu Banyak kesempurna Cie nyamana uh, Abdul Hanan atau Abdul Manan Siapa pun kan itu Wanya mana sih? Ingki bokon lah nyari aki. Anu ki? Nyamain Heru. Mon Heru ini kau bisa ambil panggilan apa saos? Mas Heru, Her, bagus. Ingki cocok nih kau Bisa salam Nabi gula. Keng kanda pandek geluma ke embu ini. Embu ini gula. Heru Moltako. Panggil Mas Mol bisa. Mas Koko bisa. Mas Heru bisa. Ingki mak cocok. Keng mak nang coba dek ramai bi Kenapa artinya heru multa aku? Heru ini koceng, multa ini ketemun. Jadi mun heru multa aku maknan ketemun bi koceng. Aku jengki waktu masa nikah. Ibrinya masih pak koceng mungkin orang-orang Madura, jaring anyan. Ku malah sehari, ku malah ini ke kotoh sehari ini ke agak dajer. mun anak anyan mak ku malah kotoh si malam dek banyak terop, agol Anya tanya mana ana. ngelaki Quran, ngelaki Quran, mi, bi, Ayah, nyaman anak. Boleh uh, dengar lagi Quran, nggak lagi Quran. Mikir ulama lagi siapa nyaman? Hinzir panggilnya Mas Hen. Hinzir ni kaje leng teh. Lagi banyak nyaman anak. Dari kita ceritaan sebenarnya nomor dua kanjeng Nabi mesen. Napa? Wah ayuh siapa ada bahu ni ketugas beda Alat ini anak pada cuman lamba. Lapang nak pon aobe. Pengaruhnya pon sarah. Makin budaya-budaya animalisme tumbuh dengan subur di tengah-tengah kehidupan kita. Ini kesibukan mempengaruhi anak dan kuno. Mohon dan lahir ke alam dunia ke bi masjid jandeng tua. Makin nak kanak lahir ke alam dunia ke pasar. Kemper keluar HP lebed. Fasilitas kehidupan sempurna. Coba anak-anak mau kan? sampai SMA nikah. Embun tak tahu kamuan anan. Anak apa? -an. Coba nondu mulai kulaku. Tidak ada yang berlaku temu, anak Kenapa HP seperti cong Jangan bakun saya. Tidak ada yang berlaku di ambek, Ini saya foto saya lebih sampean Mungkin saya ingin keluar ke teman di masjid. Kenapa artinya? Kenapa embong tak ada, sepeda tak ada, HP pada apa boleh, telefon nak kau umpulung engkau. ada pengaruh ada apa? Mungkin jauh lebih lambat. Kajian Nabi ada Abu Mami Yaumin, Abu amin Amin ilawan lagi badehu syarun minhu. Jepun kajian Nabi sejen arif atau bisa jantauan cuman retak kira sejen dek remah jadi sejen ancor ben sejen tak rokaruan ini ke fakta dan kenyataan ngas tete ala anak makin yang buat HP, yang buat sepeda motor ya nak anak kita tahu tekan nekuk HP sampai ada ngasaka nekuk HP sampai ini pebingung mau lambat ada ngasaka bahasan yang dua gue lihik kanak mau tak cek lilih cok 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 lili lili ngerti sapi cok ke kanan bukan ke kacer. Mungkin teman cok 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 lili lili apa nak kanan pun dari Malaysia. Halo, iya apa cong? sapi bingung. Mana cok ngerti mana lili ngerti mana halo jadi macam sape? Aleng leng jadi selokek sampai sape bingung zaman ni. Nak hapin dengan tang pul santa sampai se ini apa yang mekasan ini pelak pak kartel lelang bila hiong kuat anapa ibu cewel bin anak-anak, mereka beli HP, kah berdekatel gendra gentan, kita tungguin gak boleh ya Abdullah ke Zuhud Abdullah almarhum, kartel ke hilang mak ke. ke, 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 ke ilang, anapa, mereka beli HP kepada mana? lah, laba nggak masjid belum bikin pakai loh, bangga, ada mungkin gak, coran-coran mungkinnya, ulama ada bu, ini dalam hadis segitu buruh, wa yajibu ala walisabi, alisabi ya yati ayu alim akam dini ini kebeban wajib kareng tuah andi anak laki atau andi anak bini ayu alim akam dini morok hokom hokom akama hukum -hukum -hukum. man anak mami mak wajib malena nak botoh saya rasa keluar ke ada dalam dunia karena abek keluar ke ada anak wajib dijemput mangkan bi kanjing nabi mun keluar tuli adenin tuli kamatin gobeng ah mak lemi mori ni ke akidah la il ashadu an la ilaha illallah Allahu Akbar ini kan akidah maklik isi hayya ala salah maklik isi moral sebab jemun udik terus kemudian biktatan kebiktan cabakus isi'in hayya ala falah ini kata ceritaan saya dia lah untuk cuman mungkin <coughs> mau bicik nak kanak cik malah arti diri ngoreng mungkin saya jalan banyak tanteretan mungkin ini kasih terakhir perlu diperhatikan berkaitan kelaban ketiban apa dan kula adidi nak foto. Anak kita di dalam Al-Qur'an hubung Nabi reng tuah panika tak lepas dia ditelok. Situng anak panika terkadang jadi perhiasan dan jadi kebanggaan. Mon anak la jujur ka bi mapan ka Anak la bendiri-bendiri ka usahan la mapan ka kabi, gogo pernah di alam dunia. Nomor dua anak panika fitnatan. Jadi bencah coben anak ni kekareng tua. Demi itu perhiasan. Mon anak lemah letak di tedung mak. Tak begi keluar keluar. Benih ding tu buruan sangkula kacok. Padahal benih. Benih peristiwa tak kau tepak ke anak. Ni ke fitnatan. Tak kira tak mereka mak bintang. Bini anak ni ke bencah mon kadung tak. Saya nomor telok anak kento aduan moso. Boh mon lah musuh anak ni pada remah mak. Itu okelah. Fisika, Padmi no kol betan tibi. Eh kocak, kita kocak. La la ka ada. Tinah ila waki telor situng dia. Sambing kok mentor kir-kir nak. Mika keboi sakale. Mak tak keboi la mak kening ngocol. Ngeni ngisa teh dung reng tomon ngak nikah ti. Tetapi diusahakan kuli andi anak ni ke titik zinatan perhiasan. Solusinya bagaimana? Tidak lain, bimbing anak gentok beri pendidikan. Pendidikan, sedapat mewarnai kehidupan kita dengan warna yang Islami, dengan warna yang humanisme, bukan yang animalisme. Makan makin usian usia, tepan tepan makan belas ke atas, teguk hp, kapan becek, saya karuan saya muncul, bakal saya jadi anak, jadi anak, bakal harus jadi anak, bakal harus jadi anak, bakal harus jadi anak, bakal seliter Mang kemen andi anak kira kita kabeh ngatur gampang. Oh kau maki. Barakar aki. Yo kau maki emah neng penjara saja. Untuk pesantren dan madrasah. Mundur depan agak kasar ada yang soki ada yang melarat. Kiai tegas cak nak kuah p. Si soki bik si melarat. Padu lepasan. War kalau war nak kena ot kemapan, fisik kemapan, mintalah mapan Aduh, Aduh, ni lompari luar. Tina anak anak tak milih HP, sabo pon nak ku HP, emak banyak hanya kaya bagai timak mon anak tak padu bida tangke, engkau nak bangki? sulit di zaman maka pada kejadian di Jakarta, nangkem mulai menyesal, kau kau yang menyesal, pada orang sokhi milioner, melihat tentunya e, Situ kau tahu abah ni tak pati sehat, anak anak datang, minta besi yang dua juta, dua juta juta heberi, ada semalam

gara-gara nak karena Ini kita ke kenal kejadian. Nah malah saya si abah ini kenal, dia kenal, dia boleh tak nyebut. Jadi bila anak tunggu bang ya. so bang, mana kau tiba-tiba saya do M dia. Besen lah karbo dia jauh sokit, dia tembak, engkau nimbak saya dari mati abah man engkau tiba-tiba tuhnya dia. Tukar jod abah gemblak, mati. Anak ni okom kerana penyebab umminah dah masuk okong sekali. Jadi penyebab juga. Mungkin dia di penjara, tahu tidak? Ini karena salah didik. Bani kolot pondok pesantren, bukan ortodok pondok pesantren. Mungkin mana anak kau cerita aku lihat masa kerja, munduk munduk pasti tiap saat. apa sih budak? Jadi mana yang munduk sanggup? Tadi apa sah? Apa sih eka kena? Jadi mana sekolah ke munduk sanggup? Makan beto? Pada pergi sebiji jauh tapi mereka sekolah munduk ni ke tanda-tanda. Dan itu, pergeseran zaman pergeseran budaya yang bisa menjadi anggapan yang salah menjadi benar yang benar menjadi salah yang hak menjadi batil yang batil menjadi hak yang tuntunan menjadi tontonan justru tontonan makin jadi tuntunan ini kalau jaman ke tante Cak sekali budaya ini kata Abu saya salah bagun salah saya bener bagun yang kebenar. ku dah ingat tahun petong kalau petok terakhir mantan nih dari Rohayu nggak terakhir ke kedung-dung nih tahun ini nggak magi bukan setin pasar kayak kulana nabuh hadir Tahun petang pulau betok boleh ke kanak. Jangan <tuh> lupa nggak lah ngajar ini. Anak apa nak bini dari Sampang. Sepedaan motor Vespa. Acala ya, ya, anak nak bini ini. Ngobun panda akan Sepedaan ke ulaunan. Nggak boleh orang yang berada di bini saya Keluar, kak. Pak. dung Ya Allah, anak sahabat ini, apa ada ijazah anak bini? nih bini aja lah anak-anak sepedaan mantir tangan anak selamat tahun petok-petok makin dua ibu selekor benak kena bini aja sepedaan badai gedung dung masuk ke kantor porke tidak ada yang rukar isang hula sonat makin lambe haram makin sana ini pergeseran budaya hukum ini ketawa mak tadi orang berok ini murah Imam Syafi'i pernah adabu wa nasul am yastalzimu umum al-askhas wal azminati wal amkinati wal ahwal nas-nas yang bersifat umum baik di Quran maupun di hadis yastalzimu umum al-aslas meliputi individu wal asmanati waktu wal amkinati tempat wal ahwal dan situasi cak maturan senega bedeng nega hukum mun la kadung haram tak mile oreng seher abai haram bila abai haram eka di maabi haram situasi dan kondisi ngak napa pakun haram jadi hukum nega tori jok rok tori cek rok toraki ke cuman orang banyak ngocak ini pada orang macam dah semua ini pada orang macam dah cuman ini cek tak ngening di lingkungan sebuah orang hukum ini kata ada yang tak mungkin wakwak ini mur haram kapan nam pas halal ini seharam kapan kekota pas halal namun kita tak tak aman kak, rahmatan lil alamin ini ke ya habib Quran ini ke nabi saya cekat itu saya parlohkan kulimada pak kita demi dan kulimada sampai di anak torjo sampai jadi fitnatan, jo sampai jadi moso, anak kaito jadi kebanggaan. Nah pacaan saya nyekot, Kudis sering motor juga. Nak foto itu elahiraki ke alam dunia, emas raki bi Allah kalau bukan kabadan mata persis bi kain tek sekot, mol jatak mol anak, nak pacaan saya Makai kain be cuba tanteretan an anreng an anreng an -an kain be cuba. Isekot, apa bener? jadi bendera seris tak hormat bendera tadi itu mulai dari ngarek sampai presiden sangsa kami raputi hormat gerak madetang di teguh kainan yang dan sama ibu dua lo ibu hormat yang banyak karena tak kelihatan saya kodan maka sotar agak sejuta jok sekot bendera sekot selebar pah kerek selebar hormat seris yang hormat saya menaik saya kekoleh lagi Mangkan andi nak potoh, toreh kebaya bendera paling tidak kebaik kelampi atau kebaik surban maka arka sebelah ibu ni kebaik surban takwa kening badat maka Madinah maka sotra dan tanmun laka lera saya kutat wallahi demi Allah tak kena berdengar remat tantir kira adidi, pak bi mangkana Allah tak kena Nabi adubu kullu mauludin yuladu ala al-fitrah nak kena si keluar ke alam dunia pas saki garing tuan nah, fitrah Bersa, ini udah, ini udah, ini kotor, ini pada ada ni udah tak ada kotor daripada mana bacaan sampian mungkin Taylor-Taylor masih banyak kontu-kontu ki ibadah kan kuing ikut potran sampian eh kore kenapa kore bendera ya tore eh kore sudah buar bi kato ya tore oh kore sekot bendera gigi neng nyi kore kau tahu di bi ataraki menyi kau siapa hari pakai rem masa nyi anak akhlak kelebihan ilmu bahaya kau rawa pakai lalang ngaji ke jubara dan norok sebuah pon jadi lan nyoro nyuhu ganteng lekan anjo bo tabu penting kerubung cacing mirok tampar lama so ke madrasah kadang oleh telu bulan pak bulan nampak kita ketemu buru entar mohon anak anak tokar anak pura tokar kau mak apa nih benian eh ini kanan sampai anta engki mak kaya. umur berapa lo mana kau lopai umur anak ini kau lopai mana sabuk ke pondok, berapa lima belas lagi sekitar kaya, iya mak kaya. bola enam belas le amain kaya iya bola apa le atas ke bebe mak Umur berapa sih bener? Pokok tsunami bani kena raja kita. Gitu, Tapi pakai ke tsunami. Ini karena konpon tuh madrasah. Tapi yang pendidikan pendidikan senayan harus nih berakta tidak berakta. Kuliah di kampung masuk SD saya umur apa tahun. Korang pak Are. Eh tolat. Pakai nak kalau betong tahun mau masuk ah SD nang sabu aja. Tapi mau kawan tuh bikin madrasah tanpa tanpa saya berdemolnya. Umur anak ini pakai kasus tsunami peratuh. Minta kau cabalan dan sekolah madrasah. Saya selalu ngincang di ngikuten. Duh, jauh jauh, kalau kau madrasah, kau kacang kuten. Nomor kacang kuten, nomor belu setengah. Eh, sahabat, kaca ada kepada akar. Lecel, gunja, lelingak, hudak, sahabat, kara ajaung. Rumah, detik, mau madrasah. Padahal kuli sering mengatur. Pendidikan, saya nih, dua target, hanya pondok pesantren dan madrasah, tidak yang lain. Makan-makan, banyak orang atau atole, kah madrasah, bahan produk pesantren. Setelah banyak kejadian karena narkoba, nembak, rentuan bedek, nyambeli emban bedek, beri reng buru ke compo oleh dua tahunan kemakin dia pak ngeri sopu reng bini anak an manton sabi nangis beri napa sampai di kain mereka boleh kule beli anak keng buruh neng buru anak apa yang beli sore sore ma iram pas sebulan tak bagi sehar kelima melihat, bi lima lima bi kos kos Jadi bolanya bukan. engki gak dintomake lakon pernikahan kini kaya ron sampai antibi aban gak akan buru mate ini kesalahan, makin banyak akhirnya ke pondok pesantren nah tangan anak ibu juga baik tangan anak sekolah madrasah baik tapi pondok pesantren makin harus hati-hati banyak barang-barang terlarang makin boleh masuk pondok masuk ke obat, masuk ke buah-buahan masuk ke senik makanan isyabat ke pondok, orang yang tak ngerti pun kadung kadungka masuk aneka, kata agian subhanallah mau kata agian sampai ini kata tiran, kulit hujan rokok rokok kulit jalum super

sesuai bi pengaruh sampean kulai pegilai kete kekertek mentertu dia toron kena ewo. Oke, okay. tadi teng kulai mal eta bit abit, cuma kementan saya dua sempak, dan kulai makin mengucapkan sayunara, mengucapkan selamat tinggal. Oh, ada kementan saya dua makin bekal alajer mantan saya se, sempak kento, e, muka-muka ide lumpal ajar yang kento selalu mendapatkan hembusan angin sakinah dihiasi dengan kicau-kicau burung kedamaian seakhir dapat tempat terjun berlabuh di pantai bahagia bernaung di bawah payung harapan kita bersama Ridho Epan Allah subhanahu wa ta'ala memasuki sebuah mahligai yang beratapkan cinta berpagarkan saling pengertian bertabur intan senyum setiap saat terwujudlah apa yang menjadi idaman mereka berempat baiti jannati rumah tanggaku adalah surgaku amin ya kepada mempelai berempat kami ucapkan selamat berlayar, dan iring doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha akhiran wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه سيدنا محمد بن عبد الله آمين اللهم انفعنا ما علمتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفي إنك على كل شيء قدير وقضي حاجاتنا في أمورهما بجاه رسولك ونبيك مصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى بيته رضي الله تعالى عنهم والحمد لله رب العالمين الفات